jatuh, ada bangun, dan ku tempuhi semuanya dan terus berlari. 'Cause all I want is time to know you're mine, and I want you to know that I'm fine. 'Cause all I want is time to know you're mine, and I want you to know that I'm fine. Jika bukan luar biasa, kau juga yakin ini lebih dari cinta. Dan jika kau sedia, akan aku hadir hanya untukmu. Akan aku lawan hanya untukmu. Akan aku rindu hanya padamu. Tak usah kau bingung, setia setiap hari sayang yang luar biasa. Apa arti sayang, arti setia setiap hari sayang yang luar biasa. Yang luar biasa. We ain't gonna go viral, please stay the same. We'll go up the only way. You know that I will give you what you want, what you want. Just so you know, you're second to none. I can't. Dia pernah dibuka pada tahun
24, 12 Oktober dan 24 bersamaan 27 Syaban. Bangunannya berbentuk gemah padi. Dan dalam gemah padi ini terdapat lukisan dan alatan-alatan pertanian yang kuno. Okey. Itu ya. Ada lagi? Any question? Okay, satu je. Tentang tempat ini. Tempat museum padi? Kalau kamu macam mana? Rasa-rasa? Perdedahan tentang padi dan sejarah padi. Bagus. Kami yang jawab. Oh, yang kalau Pak Pakcik, pakcik lah. Macam dulu pakcik, waktu zaman pakcik belajar dulu tak ada museum. Macam kamu beruntung sebab kamu tengok proses. Dia orang proses daripada pokok apa benih jadi pokok, lepas tu dia dah proses menuai sampai lah jadi beras. Lepas tu kamu tengok balik apa peralatan yang digunakan daripada zaman tradisional. Dulu dia orang pakai apa? Pakai pembajak tu dengan tubau. Sekarang dah pakai mesin. Macam pakcik cakap tadi, Kedah nombor satu pengeluar padi. Dia kenali sebagai jelapang padi. Nombor kedua, Perak. Okay. Lepas tu pengasas buat tali air ni yang mengalir ke sungai ni, yang mengalir ke padi. Salah petak-petak padi siapa? Datuk Tuan Muhammad Saman kan? Kalau tengok sejarah kan? Okay. Terima kasih pakcik. Ketah ni di bawah jajahan Raja Siam, Thailand. Dia orang tiap bulan tiap tahun kena bayar duit emas. Okay. Terima kasih pakcik. Bye-bye. Oh my god.